Bonjour. Kali ini sebelum kalian mempergunakan platform VoiceThread, saya akan mengajarkan bagaimana sih menambahkan suara kita di platform VoiceThread yang linknya sudah saya kasih. Pertama-tama klik link yang diberikan. Oke, dan lalu kita tunggu. Dia akan sampai ke, nah, dia akan sampai ke platformnya VoiceThread. Nah, di sana ada dua hal. Ya, kita coba yang ini aja. Nanti pilih salah satu seperti ini, misalnya. Nah, saya sudah mengatakan sesuatu di sini. Saya sudah mengatakan sesuatu di sini. Kalian bisa dengar apa yang saya katakan. Nah. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan suara kita? Gampang. Kalian lihat di bagian foto ini, di bagian slide, itu sebetulnya ada plus ya, tanda tambah ini. Kita klik aja, kita mau tambah apa? Film, atau suara, atau file lain. Saya menginginkan suara kan? Oke, lengkaplah suara kalian. Tunggu, lalu mulai action. Mau sapel bla 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 bla. Lalu stop. Jangan lupa save. Kalau sudah betul yakin di save. Oke. Nanti akan terlihat ada suara kita di situ bahwa kita telah meninggalkan suara. Semoga cukup jelas ya. Voila, selamat mengerjakan tugas.